Oh, sebetulnya kemarin banyak banget yang pengen abang review ya bangunannya, tapi banyak banget tuh yang request ya, yang masuk di baik komunitas YouTube Tempe Gaming, baik di WhatsApp atau di Facebook, Instagram, udah banyak banget. Jadi abang tuh susah ya, bingung banget milihnya ya. Aduh, baru mulu udah nyerotos ya. Oke, sobat Tempe, ada yang kelupaan, kita intro dulu ya. Oke, halo sobat Tempe, welcome. Biar abang nggak dikatain abang ini pilih kasih nih, nggak, abang nggak pilih kasih ya, abang tetap semuanya bakal kebagian, tapi tentu ada waktunya dong ya. Kalau bersamaan kan ya jelas susah nanti. Oke, jadi yang abang ambil tengah-tengah nih ya. Jadi kemarin ada yang nanya, ada yang request, ada yang pengen abang review buat bang, coba dong review bangunan yang ada di ini, di Pick Up Please, yang judulnya nih Pedesaan Amerika. Wah, judulnya ada Pedesaan Amerika, berarti kita bakal jalan-jalan ke Amerika nih. Gimana jadinya Pedesaan Amerika dari Sakura Sul Simulator? Waduh, gimana jadinya ya? Yaudah, kita akan coba langsung nih ya. Kita akan select custom dulu biar tahu juga gimana ya. Mungkin penasaran banget jadinya. Select custom dulu. Kita kalau ke Amerika kita pilih kostum ini aja ya, biar cocok aja, lebih kostum casual. Casual wear. Kalau ini musim dingin kayaknya gak cocok. Apa ya? Oh, ini aja kali ya. Ini aja kali ya, kayak cocok ya. Cocok banget nih sama musim-musim di Amerika gitu. Oke, terus Sakura juga kita sama kasih kostumnya, casual summer juga sama. Wait, yang mana ini? Oh, ini kali ya. Ini apa ini? Ini aja kali ya. Jarang-jarang nih pakai kostum kayak gini sob ya. Ya oke, langsung aja back dan kemudian ke new game. Oke, sekali buat kalian yang apa ya, mau nanya-nanya apapun seputar enggaknya game Sakura Simulator ya, mau request kayak mau pokoknya apapun di TB Gaming, sekalian kalian komen aja, kalian komen ya, kalian komen. Jadi karena abang tuh suka banget baca komen-komen kalian, jadi harus wajib kalian komen biar abang baca. Dan kalau punya bangunan atau channel, silahkan tambahin juga biar abang review dan abang promosin juga channel kalian ya. Udah, kita udah jadi Sakura ini ya. Oke sobat TB, jadi langsung aja kita menuju ini nih, Bang Roy dong ya. Mana nih Bang Roy? Oke, nabrak tembok sob. Oke, Bang Roy. Nah, biasa kita come with me India. Nah, ini rencananya ke rumah pedesaan Amerika katanya tadi ya. Penasaran juga gimana jadinya rumah pedesaan Amerika versi Sakura Simulator. Ya kalian ya, ada-ada aja ya requestnya. Oke lah, nggak apa-apa, kita langsung keluarin dulu item propsnya. Terus kita cek pick up list. Connecting. Oke, kita scroll langsung, kita cari pedesaan Amerika. Pedesaan Amerika, pedesaan Amerika, mana pedesaan Amerika? Oh, mana. Gak ada di sini, kita next. Oke, terjun, lanjut. Nah, ini nih, pedesaan Amerika. Wow, rumah pedesaan Amerika. Waduh, ini sayangnya gak bisa diedit nih profnya. Ini kalau bisa diedit nih, bakal abang obrak-abrik ini ya. Canda ya. Nah, kita langsung download aja. Langsung kita menuju lokasi. Ini sekitar 390 meter, jauh banget ya. Duh, gak masalah, kita pakai mobil ya, mobil kebanggaan, mobil kebangsaan Sakura. Oke, ini lurus berarti. Oke, siapa takut ya. Oke, lanjut sob ya. Lanjut, gas aja, gas. Ini belok kanan sepertinya, kita belok kanan, ayo. Lokasinya di mana nih, penasaran ya. Oke, okay. Oh iya berarti habis ini belok. Wih. Nyungsep ke pantai sob ya. Hati-hati. Di mana nih lokasinya? Ada yang pecah sob kayaknya ya. Gak tau deh, apaan tuh tadi ya. Oke, di sini kok gak ada di sini? Coba kita cek lokasi. Cek lokasi mana nih, show position. Oh, di sini berarti. Waduh, berarti di farm nih ya. Oke, kita balik, kita mundur dulu. Oke, berarti lokasinya di
atas ini shop sebelah kiri nih ya. Oke lah. Oke, tenang-tenang, santai-santai. Kita nyari jalan dulu. Oke, gas. Berarti kita naik ke atas ini shop. Wah, tuh, aduh, aduh. Oke lah, gak apa-apa ya. Lewat sini bisa kan? Oke, pasti bisa dong lewat sini dong. Nanti kita show position lagi. Tuh, kayak ada yang roboh suaranya ya. Apa tadi yang roboh ya? Oke lah, biarin lah. Oke, sekarang kita akan cek posisi lagi. Oh, belok sini ya? Bisa kah lewat sini? Kalau ini gak bisa nih. Ini udah di wedding chapel nih. Harus balik lagi, balik lagi, balik lagi. Ini kita coba lurus aja ya. Udah lama gak lewat sini, jadi lupa nih sob ya. Kelamaan gak lewat sini nih makanya. Oh iya, lewat jembatan tuh sob, lewat jembatan ya. Iya, berarti lewat jembatan kita lewat sini nih, ambil kiri nih harusnya ya. Lihat tuh, rodanya sampai penyok gitu. Aduh, nah ini nih lewat jembatan ini kayaknya ya. Berarti ini ya di sini nih sob. Oke, oke. Tenang, santai-santai sob ya. Abang juga penasaran banget nih gimana bangunannya. Oke. Nah, ini nih, naik sob, naik. Oh, 183 meter lagi. Nah. Oke sob, bentar lagi nyampe kita. Ya, betul banget. Ye. Yeah. Belok kiri. Nah, ini nih. Udah nyampe nih. Stop. Oke. Nah, ini nih yang dimaksud ya. Rumah pedesaan Amerika. Oh, baru tahu nih Abang kayak gini rumah pedesaannya ya. Tapi kalau ini bangunan bikinnya sendiri sih keren banget nih ya. Siapa ini? Ini punya siapa nih? Kalian tahu enggak ini punya siapa? Kita cek sebelah belakangnya. Oh, keren ya. Oh ya, ini kincirnya ini asli apa bikinan juga ya? Kuasanya ini kan nggak bisa diedit, jadi kita nggak bisa tahu nih ini props-nya ini bawaannya apa emang yang ditambahin dia yang apa emang dia yang nambahin gitu loh ya. Itulah, ini dari luar ya. Kita intip dulu dapurnya kayak gimana. Itu dapur apa kamar? Oke. Ini bisa dihancurin nggak? Coba di attack. Bisa. Woi, jangan bang. Ini rumahnya orang. Main hancurin aja abangnya ini. Abisnya gemes sih nggak bisa diedit. Dihancurin lagi bisa ini. Bisa. Kok ada tombol action switch? Apaan tadi? Hah? Action switch apa action sih tadi ya? Waduh. Oh, ini apa ini? Ini kandang ayamnya Ipin Upin ya? Hah? Oh, ini bisa dihancurin juga. Tapi janganlah kasihan. Ini rupanya orang yang gak boleh diacak-acak sob ya. Oke. Ini ada apa ini? Kolam? Oh, ada kolam. Terus ya, kita coba masuklah. Ini kenapa dikasih ginian? Aduh, keburu rusak sob. Aduh, gak bisa nih. Ini tadi kalau di action bisa muncul apa tadi ya? Aduh, ini siapa nih? Berantakan banget nih kursinya tuh. Tuh, ini berantakan loh kursinya nih. Jangan-jangan lupa ya gak digeser ya. Tuh kan. Aduh, berantakan banget nih. Ini orangnya pada kemana. Oke, tuh ada nyala api ya. Oke. Terus ada bunga, ada TV juga. Oh. Ya. Kreatif juga ya. Terus kita masuk ke ruangan belakang. Ada ini dapur sama ruang makan nih kayaknya ya. Oke. Nah, ini sederhana sih ya. Jadi baru tahu nih, gak usah capek-capek ke Amerika nih kalau kita udah lihat kayak gini. Wow, ada kamar. Ini berapa kamar di satu ya? Kalau yang kemarin tuh jaraknya terlalu berdekatan ya, gak bisa kita duduk. Oke. Ada laptop. Action. Malah buka ini. Oke. Langsung aja kita balik lagi, kita cari ruangan lain. Ada apa? Duh, tuh arai tuh, arai. Kita cek lagi ada ruangan apa lagi di sini. Ini udah mentok ya. Oh, ini dapur. Ini kamar mandi maksudnya. Ini yang tadi kita intip tadi sob ya. Tuh. Oke.
Terus ada apa lagi di sini? Cermin juga, ada mesin cucinya gede banget sob. Terus ini apa nih? Keranjang, keranjang baju ya, baju-baju kotor gitu ya. Oke. Yes, keren-keren. Ini rumahnya soalnya kecil tapi banyak sekatnya, makanya bingung nih ya. Oke, ini oh ini keluar. Cuma satu kamar berarti. Cuman kalau banyak sekatnya itu memang agak terlihat sempit sih sepertinya. Oke. Ada jamur. Jamur dikasih lampu itu bawahnya. Jadi kayak lampu tidur sob. Kreatif banget ya kalian ya. Ini sebenarnya lampu jalan ya. Jadi lampu jalan tapi di model kayak lampu gantung gitu. Ada-ada aja. Oke. Udah lihat semuanya kan ya. Oh ini dari pintu samping. Tuh, pintu samping yang langsung mengarah ke dapur, ruang makan. Wow. Ih, ada apa lagi? Ini juga, ini memang kursinya kayak gini ya kursinya nih. Apa jangan-jangan oh iya. Tapi harusnya kursinya ini di pojokan sini ya. Kalau di sini kan terlihat agak sesek ya. Kita jalannya kan terhalang gitu kan, bisa lewatin itu kan terhalang. Jadi kalau kursinya taruh sini lebih keren ya, harusnya sih kayak gitu. Tapi ya kan beda-beda orang bikinnya kan mah beda-beda. Ups. Dari atas kita cek. Oh. Keren sih rumahnya. Oke sobat TV, thank you banget buat request kalian dan buat pertanyaannya. Silakan kalian langsung aja komen kalau ada apa-apa, biar nanti abang bacain, biar nanti bisa abang realisasikan apa yang kalian request dan apa yang kalian pengenin di channelnya abang Tempe Gaming ini. Ingat sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe untuk informasi terbaru selanjutnya dari Tempe Gaming ya. See you next time. Bye-bye.